Ketika seseorang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia akan giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia akan terpanggil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memanggil dia adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyair-penyair Arab pernah mengatakan bahwasanya lau kunta shadiqan fi hubbika la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Jika engkau jujur cintamu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan menaatinya. Itu orang yang cinta. Orang yang cinta kepada seseorang, dia akan taat kepada orang itu. Dia akan berusaha untuk taat kepada orang tersebut. Ya, bahkan sampai kalau cinta mati, na'udzubillah min dzalik, disuruh minum racun, dia akan minum racun. Itu namanya cinta, ya. Tai kambing rasa coklat. Itu benar-benar cinta. Saking cintanya dia, apapun yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai, dia akan turuti. Dia akan berusaha untuk menyanggupinya, padahal dia tidak sanggup. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Untuk Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang lebih tinggi daripada perumpamaan dunia, apalagi hanya sekedar perumpamaan cinta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyair Arab mengatakan, jika engkau benar jujur dengan cintamu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti engkau akan menaatinya. Kenapa? Karena semua orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Ya. Karena kata mereka, fa inna law kunta shadiqan fi hubbika la ta'tahu, ya innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang cinta itu pasti akan taat kepada yang dia cintai. Ketika kita mengatakan kita adalah orang-orang yang beriman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Allah itu adalah ibadah. Jemaah sekalian, ibadah hati. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, dan ada orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam perkara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ada orang-orang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah itu lebih kuat. Itu bukti orang-orang yang beriman. Maka semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta akan taat kepada yang dia cintai. Maka kata para ulama kita, ini salah satu sebab utama dia bangun di tengah malam, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.